Pak, mau ngobrol dulu nih Pak. Pak Umar, saya Bobby dan rekan saya, Rasti. Jadi saya ini Pak dari developer perumahan ternama Pak. Boleh lagi ngambil pasir ya sekarang nih? Ngambil pasir. Oke, saya nanti boleh ikut? Ya, saya pengen lihat prosesnya, cara Bapak ngambil pasir. Siap, Pak? Siap. Oke, kalau begitu, ini menurut Bapak bagusnya saya pakai sepatu bot atau lepas aja nih? Dilepas, enak. Dilepas aja menurut Bapak. Oke, saya ikut Bapak aja deh. Enggak tajam-tajam, Pak, di dalam situ, Pak. Enggak. Pak, saya nggak ikutan nyebur, nggak apa-apa ya, Pak? Ya, namanya apa-apa. Perempuan kan biasa ada halangannya nih. Ya, Pak, pegangnya saya, Pak, ya, Bapak-Bapak ya. Bapak, kok udah pendek aja sih, Pak? Emang dalam, Pak? Ya, lumayan. Oh, lumayan, Pak, ya. Hah? Masuk dalam? Dingin ya? Dingin, Pak! Serius, dingin? Ya, ya lumayan sih. Pak, Bapak nggak takut nih, Pak? Ada ular nggak nih, Pak? Nggak ada ular? Agak. Coba, jadi gimana, Pak? Ini udah dalam begini, terus kemana lagi kita nih? Maju dikit. Maju dikit, oke. Okay. Bapak ngambil pasirnya bagaimana caranya? Caranya ini pakai bakul. Bakul? Terus diapain, Pak? Serok. Serok, coba Bapak diapain dulu. Ini. Oh, ini pasir, Pak? Segini? Oh, gitu. Coba-coba saya nyobain, Pak, ya. Saya masukin dalam. Allah, wabat ini. Eh, dapet. Eh, dapet. Ini pasirnya, Pak. Oh, gitu. Las, taruh di situ. Ini ditaruh di? Taruh di. Oh iya, dinginnya airnya ya? Iya, airnya dingin banget. Bapak kerja di sini udah lama, Pak? Sudah lama sih. Berapa tahun, berapa bulan? Ya, hampir setahunan ya. Setahun, Las. Setahun. Tiap hari Bapak begini nih, Pak? Ya Allah. Tiap hari sedingin ini, Pak? Sedingin ini. Apalagi kalau musim hujan dawah. Resikonya apa, Pak, kerja kayak gini, Pak? Ya, gitu deh, kadang-kadang kita kalau air naik doang. Bisa air seberapa, Pak, kalau naik, Pak? Bisa nyampe segini? Nah, yang rumput ini. Lah, lelap dong, Bapak? Ya, gitu. Jadi kagak, jadi ngaso gitu, berhenti. Oh, berhenti. Terus arusnya pernah ini nggak, Pak? Ini arusnya? Arus ini kencang ini. Bapak nggak pernah kepleset apa tenggelam gitu, Pak? Nggak kan? Ya, namanya gitu ya. Penghasilan Bapak ini per bulan berapa nih dari hasil tambang pasir ini, Pak? Kalau ini kan saya satu hari gitu ya. Hah? Pendapatan saya di bawah 40.000. Ternyata Bapak bekerja sekeras ini. Pak punya anak berapa, Pak, di rumah, Pak? Dua. Dua udah umur berapa? Yang satu 15 tahun, nanjak umum. 15? Oh, yang satu lagi? Yang satu baru umur 8 tahun. Umur 8 tahun, oke. Okay. Kalau istri, Pak? Kerja juga apa di rumah, Pak? Di rumah. Oh. Ngurusin anak. Ngurusin anak. Oh, ngurusin anak. Kalau anak sendiri sekolah atau gimana, Pak? Mau masuk SMK. Oh. Yang satu baru kelas 2 SD. Baru rumah kelas. Nggak cukup dong, Pak, ya 40.000 sehari. Harusnya sih nggak cukup ya kalau bisa kita berbicara masalah kebutuhan. Tapi Bapak cukup-cukupin aja. Oke. Okay. Bapak rumah dekat sini nggak sih? 100 meteran. Kalau abis ini bos saya mau numpang ganti di rumah Bapak, boleh nggak? Boleh saja. Bener nih, kasihan nih kebasahan gini. Iya, sekali. Ini begini di rumah saya ini ya, seadanya aja ya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, yang penting bisa numpang ganti baju, bener, bilas betul. Ya. Betul, karena saya juga pengen tahu nih profil Bapak ini seperti apa. Jangan sampai saya kerjasama sama orang yang salah, kan betul. Gitu ya. Ini pasirnya udah cukup belum sih, Pak, ngomong-ngomong, Pak? Udah sekarang cukup nih, Pak. Sekarang masih dingin nggak, Kak? Udah nggak sih. Oh, udah nggak. Dingin kagak. Itu siapa nih? Itu siapa Bapak? Temannya Bapak? Oh iya, teman saya ini. Oh. Iya, Bapak perkenalkan nih, kita berdua lagi mau nyari pasir. Dari kota. Nih, iya, bos saya dari kota. Iya. Ini pasir udah tinggal sedikit, mungkin bisa dihidupin lagi nih ya. Bisa, Pak? Bisa nyari lagi gitu. Boleh minta tolong, Pak. Oke, Pak, makasih, Pak, ya. Saya lihat boleh nggak? Mau lihat, Pak. Awas, saksi! Awas, bisa nggak? Hati-hati, Ras. Aduh, gak bisa naik. Pelan-pelan. Awah. Iya loh, maaf, Pak. Oh. Iya. Waduh, perjuangan banget ya naik doang ya. Pak, saya mau lihat ya, Pak, caranya gimana ya, Pak. Waduh. Terus ini nanti selangnya digesituin, Pak. Ini buat apanya, Pak? Oh, jadi kecil-kecil. Ntar pasirnya kemana, Pak? Pasirnya dibuang ke mana sana? Ini ntar dikeduk lagi. Oh, tetap dikeduk lagi. Ya, mohon, Pak. Mohon. Wah, bayan dua nih. Aduh, Neng, mau-mauan cantik-cantik kok mau kayak muncul pasir. Pak, ini pengalaman, Pak. Allahumma sholli. Aduh, ya Allah.
Gak sanggup aku mah, beneran deh. Udah panas, berat. Kepala panas, badan dingin, kena air. Mesti ngangkut ginian juga, ini luar biasa sih. Bener-bener pekerjaan yang betul-betul niat dan memang sungguh-sungguh kalau enggak mah. Sebalik cuma dapat segini. Aku boleh minta kursi gak? Boleh, boleh nih. Aduh. Rasanya juga kondisinya lagi kurang fit nih teman-teman. Jadi Pak, gak apa-apa sambil duduk Pak ya. Iya, gak apa-apa. Ini teman saya, kalau perempuan kan fisiknya ada beda. Bapak pernah kepikiran untuk misalkan kalau mau ada kerjaan lain daripada ini, ada yang Bapak kuasai lagi keterampilan lain? Saya pengen dagang gitu, cuman posisinya saya gak punya modal, gak punya kendaraan doang gitu. Bapak naikin ini juga, nyangkul. Naikin, ya. Abis dari bawah nyerok, nyangkul, naikin juga. Wah, saya sih gak sanggup ini Pak. Anak suka ada yang ikut bantuin gak nih? Sekolah. Tapi anak tahu ya kerjaan Bapak kayak begini ya? Oh, tahu. Soalnya anak sama perempuan dua-duanya, Pak. Oh, perempuan dua-duanya. Oh, iya. Pantes enggak bisa lah. Iya. Pasti aja langsung enggak bisa aku langsung mau. Iya. Tadi tuh pusing Kak, kayak mau pingsan di tengah. Waktu di itu yang waktu iya. Dinyalain mesin ya. Tapi lumayan banget ya, Pak ya. Iya. Tapi apapun itu semoga pekerja sukses itu pekerja yang mencintai pekerjaannya, Pak. Betul. Ya kan, semoga Pak Omar juga kan iya. Ini ya. Iya. Pak? Masya Allah. Omar kena air panas apa ini? Ya. Omar! Tuh, ya. Ayo, Pak! Pak, Pak, Pak! Pak! Ayang nggak batu? Ada apa ini? Ada apa? Ada apa? Ganti baju. Oh, oh, lagi ngapain sih? Pak, saya pamit. Oh, mau kemana? Iya, kerjaan dulu. Oh iya, terima kasih, Pak, ya. Kejadian bagaimana? Pak, air panasnya dari mana? Lagi masak air panas atau ketumbahan? Ketumbahan itu masak mie. Oh. Mau dibawa ke dokter atau nggak apa-apa gitu? Udah dikasih odol. Udah dikasih odol. Emang kalau di daerah itu kalau kena panas dikasih odol tuh biasanya kempes, panas berkurang. Gitu. Pak, iya rumah saya ini. Aduh. Mana saya ngomongnya, Pak ya? Saya bukannya nggak ngelihat kondisi anak Bapak lagi kesakitan tangannya. Ini wilayah ini tanah Bapak dan rumah Bapak ini masuk ke dalam dan masuk ke dalam wilayah yang akan saya gusur Pak untuk pembangunan perumahan. Kok begitu? Tadi saya janji di pasir tuh. Jadi kita lihat daerahnya, iya. Ini daerah yang mau dibangun Pak. Bisa sih, udah Pak, udah pergi deh Pak, pergi Pak. Iya. Bisa, ini saya. Tapi nanti diganti rugi ya, ganti rugi. Saya bayarin tanahnya Pak, ini masuk mau digusur Pak. Tanahnya nanti dibeli Pak, nanti kita bayar Pak. Boleh saya mau diusir-usir begini Pak, saya dari jauh Pak. Ibu tanya aja harganya dulu ya. Semeter berapa? Semeter berapa? Apalagi tinggal segini-segininya, mending direlain aja. Tinggal di mana kali ini? Kalau Bapak masih bersikuku, saya punya surat dari pemerintah setempat bahwa rumah Bapak ini harus digusur. Saya nggak mau. Nggak mau. Pasti ambil kontraknya. Ini berbicara masalah hukum, Pak. Kalau Bapak masih ngotot nggak mau rumahnya digusur, saya gusur paksa, Pak. Kasih kontraknya, Resti. Ini ya. Nih, Pak. Ini kontraknya nih, Pak.